Lagi dalam rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan lebam gitu kan. Jadi saya sama istri keluar lihat, ah itu kapal patroli udah kebakar. Cuma kita nggak tahu tadi apakah dari bea cukai punya apa dari KSOP punya. Setelah kebakaran saya nelpon teman yang di KSOP, katanya bukan dari KSOP, kemungkinan bea cukai punya lah. Pas tabrakan ada posisi di sebelah kapal itu ada kapal kayu. Jadi kita nggak tahu nih apakah tabrakan apa tiba-tiba dia mau melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu. Nah, kami keluar itu kru-kru sepit sama kapal udah jatuh ke laut semua. Terus ada kapal dari Bengkel Labun datang sama kapal Gumbang sini. Ah itu mereka ditarik, kayaknya mau ditarik ke Bengkel Labun. Tadi yang kita lihat 3 orang yang udah ngapung-ngapung di air. Ngapung-ngapung di air ya. Tapi enggak tahu itu masih ada yang di situ, kayaknya masih nyari itu, mungkin ada yang hilang. Tapi enggak tahu lah hilang berapa totalnya di atas sepit kan. Ini nih kapal ini nih. Omega. Halo. Halo. Kami di Omega. Omega. Di Omega ada tarik laut. Tri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.